minimize terjadinya pelanggaran BBM di titik-titik tertentu atau daerah-daerah tertentu, ya. Dan kemudian juga menjaga pelayanan masyarakat yang prima agar tidak terjadi antrian panjang. Kemudian tujuan berikutnya adalah mencegah atau mengurangi penyeludupan. Pertamina Integrated Enterprise Data Command Center. Jadi ini adalah pusat data di mana kita bisa membuat kebijakan-kebijakan dan melakukan evaluasi.